kota dan seluruh daerah, alat pelindung diri bagi perawat, dokter itu belum tersedia dengan lengkap. Nah, kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Pak Gubernur, kami di DPR sudah mendesak untuk melakukan pembelian APD sebanyak-banyaknya. Karena Sulawesi Selatan ini daerah yang cukup banyak yang terpapar. Nah, makanya ini pemerintah provinsi segera bergerak dan alhamdulillah kami pun ya sekecil-kecilnya bantuan kami sudah kirimkan ke pemerintah kabupaten agar supaya bisa digunakan sebaik-baiknya. Karena ini salah satu contoh di Sidrap sudah dua yang terpapar dan positif dan banyak lagi yang lain. Makanya ya tentu kami berusaha bergerak, memberi bantuan yang jelas, konkret, dan ini APD sudah standar WHO dan sudah pas digunakan oleh dokter. Dan ini baru pertama kalinya dan kami bersama teman-teman fraksi Nasdem Kabupaten Sidrap, Ketua DPR, dan itu dari anggota Komisi 3 yang menangani soal kesehatan. Kami terus bergerak supaya rapid test, SWAB, dan lain-lain kami segera kirim. Karena Sidrap ini daerah yang cukup zona, berada di zona yang ekstrim.